Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Adrian, dengan semboyan berbagi pindah. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi jika ada satu konten video Anda yang terkena batasan usia ya. Jadi ini menurut pengalaman saya ya. Jadi teman-teman gak perlu panik ya. Apa sih kerugiannya? Nah, ya, kalau kena batasan usia itu artinya menghalangi viewer kita ya. View kita nanti mungkin lambat naiknya. Jadi caranya mudah sekali. Yang penting HP Anda memiliki paket ataupun WiFi ya. Anda bisa memilih Chrome ya. Chrome di sini sudah saya linknya sudah saya buka ya. Teman-teman yang nggak tahu tinggal ketik studio YouTube ya. Terus ubah desktopnya nih di titik 3 paling pojok. Tuh, situs desktop sudah dicontreng, oke. Kita tunggu beberapa menit ya, maklum ini nggak pakai WiFi karena pakai paketan. Nah, di sini contohnya salah satu video saya terkena pembatasan usia ya. Ini seperti video saya laser rakitan untuk senapan. Padahal ini nggak ada melanggar peraturan YouTube ya. Videonya pun tutorial, bukan yang berisi atau berbau pornografi. Kalau yang merah ini memang kemarin saya nggak jadi upload, separuh upload tidak jadi saya upload, akhirnya seperti ini karena saya tidak jadi mengupload ya, tetap terdeteksi. Namanya desktop agak susah ya, kita pilih kontennya. Kita klik karena batasan usia. Di sini ada banding ya. Kalau Anda klik banding, ini sudah saya buka ya. Nanti akan diantar ke apa ya? Untuk banding gitu. Anda bisa mengajukan banding. Tapi saya pernah nyoba itu ditolak terus ya. Jadi caranya kita juga yang punya pengendalian, kita ambil di gambar pensil ini ya, paling ujung. Kalau kita langsung ajukan banding itu sering ditolak. Kita ke bawah. Nah, ini sudah saya ubah ya. Kita pindahkan ke tidak, video tidak dibuat untuk anak-anak. Kita klik ini aja, biarkan aja. Setelah itu kita simpan. Insya Allah nanti video kita sehari dua hari bisa ditontonnya. Jadi mudah sekali kan. Anda klik ini, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Ini nanti akan berubah yang di bawahnya ini, yang video ya, batasi video saya untuk menonton berusia 18 tahun ke atas. Ini akan secara otomatis nanti dia berubah. Jadi nggak perlu ajukan banding ya, kita sendiri yang membukanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Memang dia nggak langsung berubah ya teman-teman ya, di aplikasi ini tidak berubah. Tunggu satu hari atau dua hari, nanti
kita langsung buka videonya aja. Kita cari videonya. Video. Nah, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tulisan video dikenai batasan usia berdasarkan korban nanti secara otomatis beberapa hari saya akan hilang sendiri ya. Mencoba membuat masker. Oke, terima kasih. Silakan dari kanaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Penembak. Selamat malam.